Bumi merupakan satu-satunya tempat yang dihuni seluruh umat manusia dan harus dijaga agar bisa dimanfaatkan secara turun-menurun. Untuk itu, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDI Ngawi menyusun program kerja prioritas organisasi tentang pangan dan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan juga kerap mengancam ketahanan pangan. Berkurangnya lahan pertanian sering diremehkan masyarakat, padahal itulah pangkal berkurangnya produksi pangan. Oleh karena itu, LDI melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan untuk membantu menyukseskan wawasan pangan dan lingkungan hidup. Selain itu, LDI akan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salah satu program LDI adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan ini di breakdown ke seluruh daerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Widodaren saat ini dalam rangka melaksanakan program tersebut melaksanakan penanaman jagung seluas 2,5 hektar. Harapannya bisa berkontribusi kepada pemerintah secara khusus pemerintah Ngawi sehingga wujud nyata dari LDI Kabupaten Ngawi terhadap program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga bisa terwujud. Saat ini LDI sedang mengembangkan SDM profesional religius yang berwawasan pangan dan lingkungan hidup, sehingga mampu menjadi agen perubahan dan mampu menerapkan platform konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, LDI telah mensosialisasikan penerapan konsep konsumsi dan produksi berkelanjutan pada skala mikro. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. LDI terus membantu pemerintah dalam memberikan pengarahan terhadap wawasan pangan dan lingkungan. LDI akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat umumnya.